curut. Mas Komar nggak ada lagi nih, Mas? Nggak ada, cuma satu, Bu. Ini berapa, Mas? Curut. Curut rambut. Ember berapa, Mas, satu? Kalau ngambil satu, 35.000, Cek. Ngambil dua saja, saya kasih harga 64.000, menghemat. Dua mah kebanyakan, Mang. Saya perlu satu. Ya udah, nggak apa-apa. Pilih aja, Cek, yang mana maunya. Mumpung lagi murah, tahun depan semua barang pada naik. Ini saya ngambilin stok. Sekalian, sama piring, gelas, baskom, sama sendoknya. Saya ngabisin stok, saya jual murah. Wah, boleh, Mang. Saya mau piring, gelas, sama sendoknya. Kalau ada teko bahan stainlessnya, saya mau. Ada tinggal satu. Tapi saya kasih harga 75.000. Ya, saya mau. Sebentar ya, saya cari itu. Curut-curut. Astagfirullahaladzim. Cari kerjaan ke mana ya? Ceng, kamu pakai warung saya aja buat usaha. Warung saya kan masih ada sisa kontraknya. Itu namanya kamu licik, Kum. Paling bisa. Itu saya kasih nama kebaikan dalam kejahatan. Kamu kan dulu pernah bangkrut bikin warung. Sekarang mau ngajak orang lagi untuk bangkrut. Warung kamu itu tidak berkah, tau nggak? Sial. Jangan-jangan Dedeh kemarin tuh keguguran gara-gara warung kamu tuh bikin sial. Sekalian aja kamu bilang air di Ciraos kering ini gara-gara warung saya. Sembarangannya kalau ngomong. Iya kali, Kum, ya. Saya jualan mie ayam lagi aja kali ya. Gak usah jualan mie ayam, Ceng. Kamu ternak ayam aja bareng Kang Masno. Kang Masno kan punya rencana mau buka ternak ayam, Ceng. Kang Masno? Iya. Pusing saya dengar kalian semua, tau gak? Banyakan rencana, gak ada realisasinya. Ngayal ini, ngayal itu. Sekarang begini, besok begitu. Ukur kemampuan dong. Kalau nggak punya kemampuan, ya, nggak usah kebanyakan rencana. Dasar orang susah, capek deh. Ken! Cuci! Iya, Ma. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duluan ya, Ma. Kalian udah pernah nyuci? Belum. Belum. Nyuci sana! Iya, Ma. Terus, Mak, gak ada habisnya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyangkut, Mak.